Untuk video kali ini kita bakal bahas tipis tentang minsitar ya cuy, karena ada juga yang minta minsitar beberapa ya. Jadi kita gaskan aja cuy. Minsitar ini bagus ya cuy, bagus, OP, nampol, gacor, tergantung pilot bos. Ya ujung-ujungnya seperti itu. Tapi di sini kenapa anda pick minsitar bang? Karena jumpa di road cuy. Emang minsitar kuat lawan di road bang? Mekanik ya cuy, mekanik cuy, strategi bos. Menurut logika yang gue pahami ya cuy, di road itu kan skillnya nyerang ke depan. Nah kita minsitar skill 2 nya itu bisa mukul-mukul sambil mundur cuy. Nah disitu trik yang harus kita pahami. Tetapi untuk di early nya kita tuh harus pandai-pandai bos. Nanti bakal gue tunjukkan secara gamblang, jelas, nyata dan terpercaya ya bo ya. Kalau minsitar ini bakal bisa menyiksa di road habis-habisan. Apalagi ketika level 4 cuy, di road powernya itu di skill 2 ya cuy. Ketika kita sudah mengeluarkan ulti, Tirot nggak akan bisa skill 2 bos. Jadi teorinya gimana bang? Ya otomatis Tirotnya hanya bisa pasrah. Tentunya kita bermain damage cuy. Nah itemnya kayak gini aja ya, untuk damage-nya ya. Untuk emblemnya bang, kalian tengok di layar. Nanti kalau nggak lupa ditampilin sama editor, ya alhamdulillah. Tapi kalau lupa, kalian tanya lagi di komentar nanti bos. Kadang agak ngaco juga itu ya cuy ya. Alus! Hal yang pertama kalian lakuin ketika melawan Dirot adalah ngumpet di semak coy. Kenapa gitu bang? Strategi. Ini bukan tanpa alasan yang nyata ya coy. Kalian simak baik-baik. Nanti Dirot bakal nongol nih. Dengan stack merah dia ya kan, kita tarik mundur sedikit, dia maju, kita mundur sambil skill 2 coy. Nah kalian tengok, kalian tengok, dia mundur ya, kita maju. Tuh tuh, tengok ya, darahnya udah banyakan siapa? Dirot atau gue coy? Banyakan gue pak. Kalian tengok ya, jadi tinggal pandai-pandai seperti itu mainnya bos. Nampak ya, nampak ya. Tengok, di roadnya itu kalah darah jadinya sama kita. Berarti tandanya apa bang? Kita menang gitu bos. Tipis saja, kalian tengok nih ya. Kalian tengok nih ya, kalian tengok nih ya. Akurasi tinggi ya coy ya. Akurasi tinggi ya coy ya. Akurasi tinggi. Akurasi tinggi cos lah. Maksudnya akurasi tinggi nyaris bos. Halus. Kalem aja kalian, santai ya. Kalau dia maju ini kita lakukan hal yang sama seperti tadi ya coy ya. Jadi dia tuh pun nggak berani maju sebenarnya coy. Dia pun nggak berani maju. Santai tipis, santai manja, santai handsome. Kita ada backup. Slow. Oh maksa coy, tarik buritnya, tusok, 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 tertusbol bos. Auto apa bang? Lancar geraknya ya coy ya. Kalem coy. Kalian bayangkan pantat ditusuk tombak segede ini bos. Masa hero dengan tanpa senjata lawan hero pakai senjata kayak Catmin Sitter ini kalah ya kan? Logikanya itu aja yang paling simple bos. Santai, santai. Langsung kita buat ke sini ya coy ya. Kayak mana? Coba bayangkan, kalian tangan kosong jumpa orang bawa tombak bos, ya kan? Pasti kalian gemretek kan coy. Pasti kalian kena tusuk-tusuk mati gitu. Tangan kosong, logika lah. Sansa ya coy. Jadi jangan mau kalah lawan Dirot coy. Tipis aja ya kalian. Sabar. Nah kalau udah kayak gini udah enak kali coy. Kita tinggal dapetin level 4, auto kita bantai-bantai Dirotnya ya coy ya. Sabar, santai, manja, handsome, beautiful bos. Tipis saya dulu. Santai. Halus ya. Gak berani maju dia, gak berani maju dia. Kalau maju mati dia. Wah, rupanya dia ngetartel. Kita clear aja lah kalau gitu coy. Telat, tank kita pun di bawah ya boy ya. Jadi ya mau gak mau harus kita ikhlaskan gitu coy. Sabar, 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 sabar. Kita backup langsung ke bawah kali. Atau kita cegat pergerakan di roadnya. Oh, Hanzo-nya di situ rupanya. Santai, santai handsome. Santai, santai eksklusif bos. Nah, dalam 3 detik di road bakal mati coy. Ya, ulti flicker coy, ulti flicker. Kita hitung bersama-sama. Satu, dua, dua setengah, dua seperempat lah, berak lah, kocok lah coy, coy, sasar. Tiga. Nah kan, terprediksi bos. Udah gue bilang, semua udah gue prediksikan. Itu kenapa kok bisa kalah coy? Teorinya karena dia itu sudah mengeluarkan skill 2 nya coy. Dia sempat mengeluarkan skill 2 sebelum terkena ulti kita bos. Jadi kita tuh kena armor break nya itu loh coy. Harusnya ya coy, harusnya kita tuh jangan sampai sempat dia mengeluarkan armor break. Dicatat coy. Tapi ketika late game ya, ketika late game minsitar ini ya, minsitar ini kuat, lebih kuat dari Dirot coy. Kalian harus pahami itu ya bos ya. Walaupun kena skill 2 segala kombonya, tetapi kalau combo kalian juga masuk ya, itu tetap menang kita coy. Nggak percaya gue bang, nanti gue tunjukkan bos. Kuncinya itu di mekanik sih coy. Santai ya. Dan alasan gue pun ngepick minsitar ini, banyak juga yang bisa kita counter coy. Siapa? Selain Dirot ya, kan ada juga tuh Lilia dengan ultinya bisa ngedas ya coy ya. Itu dia auto nggak bisa ulti. Sabar, sabar. Habis itu siapa lagi ya, Popolnya nggak bisa flicker, Hanzo nggak bisa skill 1 kalau terkena skill ulti kita ya bos ya. Cerat, ulti! Agak ngebug Mountain ini, memang agak persetan Mountain ini bos. Kalian tengok tadi di roadnya kena stun kan coy, tapi bisa pula nggak ketarik lah berak. Sans coy.
Nah ini kita kalem aja coy, kita maju tipis-tipis. Kalau dia maju gimana bang? Pakai trik pertama tadi coy, kita hit dia sambil mundur-mundur. Slow, 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 slow. Turtle sih bisa kita ambil ya, biar aja dia nahan-nahan. Tapi kita ambil dari jauh dengan tombak. Halus, sabar, handsome, last hit minion. Cerat, gagah sekali, handsome sekali. Permain tunjukkan di sini tampaknya. Turtle belum tampaknya free. Free saja ya bos ya. Entah apa yang dilakukan D-Rock di sana dengan strateginya untuk menahan laning bos. Tengok coy, tengok coy. Sok keras sekali kan. Sok paten, sok petakilan. Pasti kalian emosi kalau diginikan D-Rock kan coy. Tapi tidak berlaku untuk saya coy. Tidak berlaku untuk saya bos. Karena saya itu memiliki akal 1000 coy. Apa yang dilakukan bang? Rotasi ke bawah coy. Nah, dirutnya ikut ya, dirutnya ikut. Kalian sabar ya, aman ya, aman ya. Meninggal lele itu, meninggal drag system. Tenang, 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 tenang. Ulti Atlas, ulti. Nah, satu detik, ulti detik. Gilek, cemas, handsome, bebek. Oh, Justin Timberlake, bos. Strategi. Otomatis apa? Dirutnya mengalami kerugian parah, coy. Kenapa gitu, bang? Karena minionnya banyak ini, coy. Ini, tengok nih, banyak minion dia bakal keskip ya, coy, ya. Dan tengok berapa biji itu. Tuh, waga, patma, 5, coy. Dua kerudukan. Apa nggak rugi, coy? Udah, jangan dipush turretnya. Kenapa jangan dipush, bang? Biar mati sama minion, coy. Trik ya, bos, ya. Sebenernya bisa gue push, cuma gue mau buat tirotnya semakin kere, coy. Sans, ya. Bagus kita mainin dua lane kayak gini, ya, coy, ya. Karena bawahnya kayaknya good lanernya agak ampas, tipis-tipis, hau-hau. Jadi kita mainin dua lane. Loh. Oke, baru kita ke atas lagi, bos. Ada Anzo. Santai manja Josh, ya, boy, ya. Kalem tipis-tipis, coy. Ulti ready dalam 15 detik. Santai, ya, santai, ya. Ada pula Anzo di sana mencari jalan tempat permisa-permisa apa yang terjadi. Kita tusuk-tusuk saja Anzo di sana. Dan pecah saja di sana. Tampaknya masih sempat mundur dia, Bung. Halus ya, coy ya. Kalem, handsome. Sans. Kita ada flicker, kita ada ulti, coy. Jadi auto apa, bang? Kita bisa melakukan montek, coy. Strategi montek terpercaya, Anzo langsung auto mokat. Montek parah di sini dan super sekali. Ada pula Jiro di sana sampai bosok. Ah, pengaturannya ini. Dah ya, itu aja. Kenapa? Kok nengok pengaturan lebih keluar, bang? Itu untuk mengatasi bug, coy. Halus, perak. Kok bisa kayak gitu sih, coy? Harusnya kematian, coy, kayak gitu ya. Bukan gitu, dirotnya kok bisa skill 2, kan? Aneh kan, coy? Kok bisa skill 2? Padahal gue udah ulti, loh. Tapi kok dia kok bisa skill 2? Jadi apa ini maksud monten nih? Monton maksudnya ini ultinya itu bisa menghalangi dash musuh tuh apa ini? Bisa juga ya dirotnya skill 2 Vera. Sans. Tadi skill 2 nya di area luar tadi ya. Sabar. Nanti kalian tonton lah replay nya coy. Entah ngebug entah kayak mana ya. Slow. Tetap tipis ya coy. Tetap tenang ya. Tetap OP ya ini coy. Walaupun tim tertekan. Auto ngegendong bos. Sabar. Fokus. Halus. Manca, Josh, oke. Kita ke bawah. Kalem bisa mati tuh, bisa mati bang. Gaskan. Langsung gue ulti aja ya coy ya. Nice, meninggal dunia saja di sana. Popol tak berdaya, ditusbol rame-rame oleh 3 pemain, Bung. Santai. Halus, langsung kita clear saja di sini tanpa permisa-permisa. Slow. Tarik, nice sekali tarian yang sangat gacor ditunjukkan di sana walaupun menarik sebuah angin. Slow, D-Rod split push coy. D-Rod split push. Jadi bangke itu bos. Gas Atlas. Aku mendukungmu dari belakang. Sabar. Atas jul. Waduh, mereka mabar rupanya ini coy. Sabar ya. Jadi matilah D-Rodnya coy. Santai, kita clear midnya. Sabar, ada Hanzo bang. Tenang ya. Terkendali coy. Kontrol. Min kontrol. Tersatu dia di sana tempatnya. Dan balik saja dia di sana. Sudah sedara. Halus. Kita recall saja di sini, namun dirotnya di sana pun masih selamat. Sementara Roger melakukan split push di bagian atas, Bung. Tipis, boy. Nice, jebol saja turut bagian atas. Kalem ya, coy ya. Kita mencoba fokus untuk menjadikan satu item lagi. Saya Helbert adalah kunci dari kemenangan dalam pertempuran ini ya, bos ya. Slow meninggal lagi Noparia di sana. Tak ada yang bisa melakukan pengelokan terhadap Hanzo tampaknya. Namun kita fokus untuk mendapat turret di ulti saja. Strode, EQ 1000. Slow, EQ 1000. Kita ada flicker. Sabar. Kita ada flicker. Slow, EQ 1000. Tenang. Terkontrol dan terkontaminasi. Sempat ulti. Apa yang terjadi? Satu pemain. Dua pemain. Gak ngotak. Gak coy. Terkalkulasi dengan EQ 1000 coy. Walaupun mati bisa dapat double kill bos. Hero mana yang bisa boy? Hero mana coy? Halo.
Sebenarnya kalau kalian tanya-tanya coy, hero ini ya coy, lebih bagus coy. Lebih bagus apa bang? Lebih bagus daripada Sun coy. Sun bisa mengeluarkan apa? Dua bayangan cuma, tiga sama dirinya. Ini 5 bos. Jadi kita 4 bayangan kita coy. Nah, berapa itu? 5 biji coy. Nampak ya. Tapa gacor ya hero ini bos. Tipis ya bos ya. Push turret pun kencang juga ya kalau pakai attack speed kayak gini boy. Sabar, tarik ini. Akurasi tinggi. Nah, kena kan, udah gue bilang kena bos. Akurasi tinggi coy. Slow ya coy ya. Manja handsome. Sabar. Kalem-kalem tegar ya, langsung sekarat loh. Cuma gue tusbel-tusbel kayak gitu ya. Ah, akurasi apa bang? Gak ada. Nih. Tengok nih, sekarat langsung coy. Sekarat langsung, cemas lele itu. Cemas, langsung gue ulti aja coy. Ulti ya, cemas, panik. Satu pemain diamankan sih sampai permisa-permisa. Apa terjadi ya? Turus saja kita di sana, namun tidak berpengaruh, bung. Halus, halus. Lili yang membrutal di jalan. Dirot memaksakan diri ke dari warga. Masih bisa digocek dengan blinker yang maut oleh seorang Atlas. Mencoba mencari celah lagi dengan ada sekarat. Namun dirotnya kabur saja ya, bung ya. Hanzo tiba-tiba nongol lagi. Di skill 2, apa terjadi? Dikeprek saja. Ya di sana tak berdaya dari seorang Atlas terkena tusbolan skill 1 dari Hanzo ya bung ya. Sementara di sana masih memaksakan diri. Diamankan saja. No retreat tuh Vera. Bisa lord ini coy. Gas bang, NR bang. Ayo take the lord. Sabar. Ayo bang. Malah sekarat semua. Slow. Santai. Wow, dirot recall. Recall. Kalah level gak ngaruh, boy. Gas lah, baik. One tanpa ulti di sana. Apa yang terjadi? Acerot. Udah gue bilang ya, coy. Udah gue bilang, boy. Dirot tuh gak nambah sama gue, boy. Gas lagi ya, coy. Gas lagi, kacoy. Combo montek, bang. Siap. Combo montek. Montek! Gagah sekali montek yang indah, bang. Kayak popol pun dimontek di sana. Biar popolnya semakin trauma, bung. Strategi, coy. Halo. Jago gak sih coy? Kalian komen di kolom komentar kalau jago bos. Jago bang ya. Santai. Kita split push dulu coy. Kita split push tipis coy. Sabar. Itu bisa lord sih coy. Cuma tim gue war terus loh. Lord lah bang. Sabar ya. Kalem. Kalian tengok ya coy. Kalah level kita coy. Kalah level coy. Sama dirinya kalah level bos. Aduh mekanik dia yang kalah boy. Aduh gebuk loh boy. Itu bukan aduh mekanik ya. Aduh gebuk itu pak. Sans coy. Ah ini Hanzo bisa mati nih. Tengok nih Hanzo pasti ngambil blue buff. Kita coba untuk melakukan pencarian dengan sangat indah. Dan tusuk. Jerat. Auto apa bang? Auto beraknya lancar coy. Halus ya coy ya. Ayo bang, lot bang. Sabar, ada di lot bang. Aduh gue gak ada skill 12. Mati kok. Jerat. Nice sekali. Walaupun dia berhasil membunuh kita, namun dia tetap terbunuh di sana pung. Nah ini ya gue kasih tahu lagi coy. Power hero ini skill 2 sebenarnya ya coy ya. Kalau seandainya ulti kita ready tapi skill 2 kita nggak ready, lawan Dirot kayak gitu tetap kalah kita coy. Tambah lagi skill 2 Dirotnya masuk ke kita gitu loh bos. Sebenarnya kalau skill 2 nya nggak masuk, menang kita coy. Untuk kalian pahami ya coy ya. Nah gini aja lah, ulti kita nggak ready, skill 2 kita ready, skill 1 ready, pokoknya skill 2 lah, skill 2 ready, Dirot dengan kondisi skillnya ready semua, nah itu menang kita coy. Kalau udah masuk menit-menit segini ya, item kita udah jadi lah, agak 4 biji kayak gini ya kan. 3 biji lah. Saya Helbert udah ada, saya Helbert juga gitu ya. Itu menang coy. 4 lah. Antara 3 atau 4 lah kalau nggak salah coy. Ya kita coba nih 4 biji ya. Slow. Nanti gue tunjukkan coy. Sabar. Tarian akurasi. Pala gundulnya pecah bos. Santai. Nah Dirot di atas coy. Ini udah pasti mati lah coy. Apalagi skillnya ready komplit semua gini kan udah pasti mati, nggak napas coy. Darah gue pasti full ini. Montek. Nah nggak sempat ngapa-ngapain. Turus saja Dirot di sana tak berdaya bung. Untuk emosi nggak sih Dirotnya boy. Halus ya coy ya. Kalem coy. Gagal nggak sih coy. Sabar ya, langsung kita pun pakai skill 2. Trot. Nah kalian tengok turretnya terkecrot loh bos. Sabar ya, kusturetnya kencang boy. Apa lagi nih, guguk sok paten. Ditarik mundur guguknya bos. Sabar. Ini kita kecerut lagi nih. Cemas. Akurasi tinggi, gagah sekali. Weh, backup lah, berak lah. Sans coy. Ini kita kecerut turetnya lagi coy, dari jauh. Trot. Nggak otak bos. Sans ya coy, gagah nggak sih. Ini apa lagi Hanzo nih, sosok keras Hanzo. Sosok keras.
Sabar. Akurasi tinggi, coy. Akurasi tinggi. Ulti langsung kocok. Di geng-geng setelah 4 pemain di sana tampaknya. Apa terjadi? Super sekali. Berkat siapa, bos? Berkat Min Sitar, coy. Dan di sana tampaknya mencoba untuk mendapatkan triple kill dari seorang Raul. Triple kill saja didapatkan. Apakah dia bisa mendapatkan se-epek? Apa yang terjadi? Langsung di sana sekarat. Ulti terkena 2 pemain. Agak pelengak-pelengok Roger di sana tampaknya. Permisa. Memburu sebuah maniak. Apa terjadi? Dan dikaruk saja. Namun Ustru tubuh saja didapatkan. Bahkan dia turu karena terlalu mokil ya, Bung ya. Terlati ya, agak pelengak-pelengok. Nggak nengok tanknya itu mau masuk, Bang. Coba agak cepat kok tadi, Bang. Terus ya, coy ya. Mati itu nggak? Kelak tuh, matikan tegarnya. Nggak mati, coy. Leper gue, drag system itu. Mukil sama tank. Mati pula, lontosan, coy. Ambil blue buff-nya, yang kecil aja. Udah lah. Santai ya, kita masih percayakan aja, coy. Sama apa kita ya, coy ya. Sama hyper kita, coy. Halus. Slow. Sabar manja, cos. Halus. Handsome. Ada Lord, kita lagi ya. Tapi udah hidup Julian kita kok, coy. Coba kita cari Hanzo-nya, coy. Ini, oh di atas Hanzo-nya, coy. Di atas Hanzo-nya. Nah ini, coy. Ini, coy. Ini kesalahan parah dari seorang Hanzo, coy. Mereka di bawah war. Hanzo kita culik. Kita ada flicker. Ulti, kilen, cemas, panik, terus bol saja dengan kondisi yang sangat sakral. Ada Lord di sana. Namun hyper mereka turu, bos. Kekuatan makro yang gemilang ditunjukkan oleh seorang Min Sitar ya, Bung ya. Sabar. Julian kita masih hidup. Halus. Gas. Gas, Bang, gue enggak ada ulti nih, Bang. Gas, Bang, Bas. Ngeri kali ini. Dia lari ke sini kayak ada ulti, tapi enggak ada ulti loh. Nakuti kah? Slow. Ayo lah Lord lah, Bang. Lord. Lo ini ngapa lagi si bocil ini ngelord diam aja? Tetap tenang, kunci dari game ini, bos. Tetap tenang, tetap terakurasi dan terprediksi, bos. Tanpa ulti lo, coy. Dirot skill lengkap, bos. Menang kan? Udah gue bilang, coy. Ini mati lagi nih si budak ini, bos. Enggak ada guguk pula si budak ini, coy. Sabar. Akurasi tinggi. Oh iya lo, kok enggak ada. Sabar. Oh, ke mana, Bang? Cerotan mau Ustru tubele diamankan dengan sangat gacor, dengan ketenangan yang super hakiki, bagaikan pro player ditunjukkan oleh seorang Min Sitar ya, bos ya. Terlalu mendominasi tampaknya di sini. Montek pun sudah disiapkan. Apa terjadi? Langsung kita jual saja. OTW kan item-item montek di sini bakal menunjukkan kecepatan tangan dari seorang Kairi ya, bos ya. Sabar. Halus, ini ngapain Hanzo lawannya ya? Bayangannya pun gue lawan, namun mundur saya karena dia terlalu cemas ya, Bung. Terlalu overpower, terlalu strong, menggendong setiap saat tampaknya ya, bos ya. Masih mencari celah. Dari celah kita gas tegar ya. Selalu gue ada Immortal. Terlalu fast, Heng, Bung. Strategi ya, bos ya. Kegel nggak sih, coy? Siapa yang MPV, Bang? Nanti kalian tanya siapa yang MPV. Mesti kalian tanya siapa yang MPV, coy. Nggak salah kalian nanya, boy. Nggak salah, kak, coy. Ayo kita saksikan bersama-sama ya, bos ya. The WWE Champion kita di sini. Dan Min Sitar MPV, coy. Tirotnya, Bang? Tirotnya nggak napas lah. Tengoklah tirotnya. Ceng. Tirot coklat popolnya. Oke ya, semoga bisa bermanfaat ya, coy ya. Dan tengoklah, seenggaknya tirotnya mati paling banyak itu 10, coy. Paham ya? Sekian untuk video kali ini. Salam solo player. Udah nih, udah habis ini. Nunggu apa lagi kalian?